komen cara masukin ID-nya. Langsung aja deh. Nah, pertama-tama kalian ke menu, terus ke props, dan kalian klik share by ID. Nah, kalian klik ID-nya deh. Kalian catat di buku ya yang mau kalian klik ID-nya. Nah, di sini aku pilih yang ini. Nah, kalau udah aku klik OK, terus download deh. Nah, kalian tunggu aja dulu. Jangan lupa kalian like ya. Kalian tunggu aja dulu. Nah, di sini ada petunjuknya. Kalian ikuti arah petunjuknya ya. Ini jaraknya 300 meter ya. 300 meter, 100 meter karena ini yang aku upload di YouTube Shop ya. Kalian cari ID-nya di situ, oke? Okay? Bye.